Pemirsa, ratusan kepala keluarga di 3 RT Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat sudah 3 hari terendam banjir luapan Kali Semongol imbas dari naiknya permukaan air laut. Ketinggian banjir antara 20 hingga 40 cm. Meski terdampak banjir, namun warga enggan mengungsi mengingat air pasang tidak terlalu tinggi. Banjir rob kali ini bukanlah yang paling parah yang terjadi di tahun 2020. Karena sebelumnya banjir setinggi 1 meter sempat merendam pemukiman ini pada bulan Maret 2020 lalu. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan upaya pengerukan endapan lumpur dari kedalaman kali. Banjir lah, belum surut inilah. Masih belum surut banget itu. Biasanya tingginya semana, Bu? Berapa meter? Ini segini biasanya, sedengkul. Oh, sedengkul ya? Iya, sedengkul. Bu, udah berapa lama tinggal di sini? Udah hampir tahun-tahun lah, setelah anak saya udah TK, sekarang udah 19 tahun di sini ya. Kayak. Kalau banjir rob, sering di sini, Bu? Sering, dia masuk ke banjir gitu. Dari hari apa ya, Nia? Tiga hari empat hari? Iya. Tiga hari. Kemarin gede banget kemarin. Berapa meter, Bu? Tidak sampai 9 meter.